Ma, mana sepatuku? Ma, ambilkan handukku ya. Ma, aku lapar, aku mau makan. Pa, PR-ku papa saja ya yang buat ya. Anak-anak, menurut kalian, apakah sikap ini baik? Ya, benar. Sikap ini memang tidak baik. Bukannya semua kegiatan tadi bisa dilakukan sendiri. Lalu, mengapa minta untuk dilayani? Ya, karena dari gambar-gambar yang kita lihat tadi, kemungkinan anak-anak tadi malas untuk melakukannya sendiri, tidak mau repot, tidak mau susah, bahkan mungkin ingin supaya orang lain yang mengerjakannya. Menurut anak-anak, mana yang lebih baik? Dilayani atau melayani? Kita bisa melihat teladan atau contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani, bahkan sampai ia rela disalibkan untuk menyelamatkan manusia. Markus 10 ayat 45 juga mengatakan demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melayani sesama? Anak-anak bisa memulainya dari rumah. Anak-anak bisa membantu mama dan papa, berbagi dengan saudara, dan juga memperhatikan dan menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan anak-anak. Nah, anak-anak, saat kalian besar nanti, kalian juga tetap harus bisa belajar untuk melayani dengan setiap keahlian yang kalian miliki. Anak-anak bisa melayani dengan kemampuan anak-anak bermain musik, olahraga, atau yang lainnya. Amin. Anak-anak bisa berdoa bersama dengan mama atau papa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.